Kemudian tadi di bawah ada kata ucapan terima kasih dan kebahagiaan dan sebagainya. Waduh, dari Pak Mayoro, mana Pak Mayoro? Terima kasih sudah untuk menjalankan acara hari ini. Di kepala yang lainnya biasanya. Dan kami sampaikan kepada seluruh pejabat yang biasa berharap mulai dari KIT, CKIT, OCIT, sampai SMIT, kami mengajukan untuk memiliki acara ini sampai sore hari. Karena pada sesi pertama nanti akan ada pemaparan tentang bagaimana membangun karakter yang sudah jauh-jauh di Universitas Yogyakarta untuk kita ikuti bersama. Kemudian dalam sesi kedua nanti ada acara pembahasan komitmen pribadi muslim dan tentunya dua acara ini bersama dari bagaimana bentuknya, kemudian yang kedua bagaimana komitmen pribadi muslim antara acara pertama dan kedua itu sambung sinambung sehingga wajib hukumnya dalam semuanya tidak ada di sini untuk mengikuti acara sampai saat ini selesai. Sehingga kalau memang ada satu dua yang belum berbicara saat ini ada alasan untuk tidak acara ini, mohon pamit kepada para semua. Jadi ini juga tidak ada mati karena yang kedua oleh ada sunnah ya. Artinya ketika nanti ada satu dua yang belum berbicara saat ini ada kegiatan yang mungkin bisa dibiarkan, silakan pamit kepada para semua yang bersangkutan. Jadi kami mohon dengan sangat berhormat kalau sudah sudah jauh apa jauh-jauh dari kita masih akan acara kita sudah mengundang Ustaz dari Jakarta dan alhamdulillah kita bisa mengadakan acara di Jogja dan sekitar ini. Bagi saya bahwa ini adalah sebuah acara yang cukup mewah sehingga sangat disayangkan ketika begitu banyak pemikiran, begitu banyak biaya yang kita keluarkan nanti antum semua tidak bisa kita acara sampai selesai. Kami harapkan bisa acara sampai selesai sehingga apa yang kita sampaikan kepada materi-materi nanti bisa kita terima, kita aplikasikan dalam kita mengelola lembaga yang kita bangun bersama. Sekali lagi, acara ini wajib kami sampaikan kepada seluruh guru dan kepala sekolah yang tugas pokoknya dan seluruh pegawai karena supaya kita punya komitmen yang sama terhadap hati dan bahwa yang kita berdiri bersama karena kalau semua orang-orang kalau bisa bisa kita pilih dengan semua mimpi separuh karena senang dengan semua berpikir yang putri pengennya juga suaranya mencintai sepupunya separuh-separuh yang lain makanya nanti kalau acara ini wajib hukumnya juga selamat makan lagi jadi wajib hukumnya ini acara sampai sore hari semuanya kemudian dari sisi pengetahuan ya.